miles aside from us. So halo kawan Sound and Machine, kembali lagi bersama saya Omanto dan sekarang masih bersama Mitsubishi New Triton Ultimate 4x4 Double Cabin. Nah, kalau sebelumnya, di video sebelumnya kita ajak ini mobil uji kemampuan offroad-nya. Nah, sekarang kita sedang ada di, ada yang tahu di mana nih? Nah, ini gerai V Audio ya, di kawasan Guntur, Jakarta Selatan ya. Nah, kalau belum pada tahu, coba tonton video kami yang gerebek bengkelnya nih. Nah, kami udah pernah gerebek bengkelnya ini ya. Dia bisa ngerjain apa aja sih di sini nih, V Audio ini. Nah, linknya ada di deskripsi, tonton ya. Oke, sekarang saya mau temuin installernya nih, Pak Adhika Rusli ya, yang komandannya V Audio ini. Kita mau minta rekomendasi upgrade audio dari New Triton ini, karena kalau menurut saya ini mobil punya potensi nih buat di upgrade audionya. Oke, gak usah lama-lama, yuk kita temuin. Halo, halo Pak Adhika. Ah, pas kebetulan nih. Iya. Ya, sorry Pak, dipakai dulu Pak. Oh iya, makasih Om Anto. Ah. Akhirnya main lagi nih ke sini nih. Iya, udah cukup lama ya. Udah lama nggak main ke sini dan sekarang bawa mobil ini nih Pak. Triton. New Triton Ultimate. Ultimate, jadi ini tertinggi. Varian tertinggi. Oke. Okay. Ya, jadi udah komplit dia, udah ada ADAS, udah ada sistem safety-nya, fitur-fitur safety udah lengkap, udah jok kulit segala, termasuk audionya. Oke. Okay. Audio udah cukup lumayan lah. Nah, nanti Pak Adhika boleh coba. Boleh. Nah, saya di sini mau minta rekomendasi upgrade audionya. Oke. Okay. Boleh. Ya, kalau sebelum-sebelumnya dulu banget kami pernah kesini bawa Hyundai Stargazer tuh. Iya. Ya, itu kan kalau itu mobil yang umum ya, mobil passenger car, ya. Mobil keluarga. Nah, kalau ini kan mobilnya agak lain nih, agak beda nih, gitu ya. Ya, agak jarang kalau di jalanan kota besar, jarang. Dia banyaknya di daerah tambang, di lokasi perkebunan, gitu. Ya, nah, tapi bukan berarti mereka nggak butuh entertainment juga, kan? Betul. Nah, sound systemnya mereka pasti butuh di-upgrade. Nah, sekarang mau minta rekomendasinya nih boleh? Ke Pak Adhika. Oke, boleh. Ya. Oke. Mau kita, langsung aja? Kita dari dalam ya. Oke, boleh. Kita coba lihat di dalam, Om Anto. Boleh, silakan. Oke, yuk. Siap. Yuk. Oke, Pak Adhika, ini yang tadi saya bilang, dia fiturnya udah lengkap. Iya. Gitu ya. Okay. Ini kira-kira 7 inch kali ya, layar monitornya ya, head unitnya ya. Iya, ini yang widescreen ya. Widescreen, terus juga ada steering remote-nya juga. Lalu yang paling kelihatan nih, ada rumah tweeter. Sudah, iya betul. Ya, jadi ya, two-way ini ya. Betul. Bisa bilang two-way ya, mid-bass sama Twitter dan belakangnya koaksial ya. Betul, di pintu belakang udah ada speaker udah juga ada speaker, Pak. Ya. Mungkin kalau varian di bawahnya belum ada. Mungkin karena ini varian paling atas Ultimate ya, jadi dia komplit nih. Oke, sudah begitu. Isinya. Betul. Ya, nah. Okay. Ini silakan Pak dikulik dan kita mau minta rekomendasinya nih. Okay. Enaknya diapain nih dengan kabinnya mobil jenis double cabin kayak gini? Hmm? Ya, dengan tata letak dashboardnya, desain dashboardnya gini. Enaknya bagaimana nih Pak, di upgrade-nya? Oke. Okay. Kita coba putar dulu ya. Boleh. Kita coba mainkan dulu ya. Ini kita pakai file high res nih ya? Iya, ini okay. Sudah file high res Pak. Dari EMA? Dari EMA, betul. Oke. Okay. Kalau ya. Kita tarik, kita dengar sekilas, ya. Ini kan memang berarti speaker sudah ada, suara high sudah ada, tweeter sudah ada. Ya. Kalau misalnya mau diimprove, banyak, Om Anto. Ya, oh banyak? Kan banyak. Oke. Okay. Kita bisa mulai sebetulnya kalau dari mobil seperti ini, saya malah lebih saranin dari soundproofing dulu. Oh, peredaman? Iya, oke. Okay. Jadi supaya ya. Suara mesin berkurang, ya. Supaya di dalam juga lebih nyaman. Oke, okay. Kita mulai dari soundproofing minimal pintunya dulu lah. Minimal ini. Pintu depan ya. Minimal pintu keempat, kalau idealnya sih 4 pintu ya. Oh, langsung 4 ya, pintu. Oke. Okay. Ideal 4 pintu. Ideal 4 pintu. Itu untuk selain membuat tambah nyaman, ya. Audionya pun akan otomatis membaik.
sedikit akan akan ada perubahan di sektor audionya dengan hanya memasang soundproofing. Jadi kita mau masang soundproofing dapat dua fungsi sekaligus. Jadi kedapnya dapat, audio diperbaiki sedikit juga dapat. Jadi perbaikan audio juga sudah dapat. Jadi karena kan panelnya jadi lebih kokoh ya, lebih rigid. Otomatis jadi si suara speaker itu lebih solid. Nah, itu, ini nih ya. Itu dari kita biasa mungkin rekomendasi dari situ dulu. Dari situ ya. Ini kalau biasa berapa lembar ya, Pak? Kalau satu pintu ini? Tergantung pintunya cukup besar nih kalau besar, kan biasa kan dua lapis per dalam, kan pintu layer luar, layer dalam. Oh. Itu per pintu mungkin kisaran 5 lembar. 5 lembar satu pintu ya. Iya, karena ini besar ya. Iya. Ya, ini dia jadi. Soalnya dia hampir sama seperti SUV seperti Pajero Sport. Betul. Ya, ini atau kan Fortuner. Sama mungkin dengan Betul. Pajero Sport ukurannya dimensinya. Iya, oke. Nah, kalau yang saya rasakan memang sebenarnya sih lumayan kedap, Pak. Ya, ini untuk mobil yang dia range harganya hampir menyentuh 500 juta ya on the road-nya dan memang sih mobil yang untuk segmen medium up memang bukan berarti semakin mahal harganya peredaman kabinnya sangat baik enggak ya, Pak, ya karena saya udah juga pernah beberapa merasakan mobil baru, mobil standar yang kelas menengah itu memang masih kurang peredaman ya. Tapi kalau untuk si Triton ini, New Triton lumayan. Lumayan, Pak. Itu apa cuma yang saya rasakan atap aja nih. Ya, waktu hujan, wah masih berisik banget masih gitu. Masih berisik ya. Sementara suara kaleng dari pelatnya ya. Iya. Sementara untuk ini kedapan kabin lumayan. Lumayan. Tapi memang betul sih perlu ditingkatkan lagi kalau untuk mau upgrade kualitas suaranya, Pak ya. Iya. Ya, jadi memang dengan pemasangan peredam tuh beberapa layer tersebut. Jadi lebih rigid ya. Betul. Lebih rigid ininya. Apa dari meskipun masih pakai speaker standar. Standar, betul. Ya. Dan itu benar bisa dirasakan tuh perbedaannya bisa. Oh, oke. Okay. Sangat bisa. Oke, okay, tahap awal itu. Ya, okay. Itu mungkin kalau saya malah rekomendasinya dari sini dulu. Oke. Okay. Gitu. Berikutnya? Ya, kalau untuk berikutnya kita bisa mulai dari speakernya. Speaker. Jadi speaker depan kita bisa ganti two way. Oke. Dengan penempatan OEM, speaker belakang kita bisa pakai koaksial. Koaksial ya. Itu untuk tahapan berikutnya. Tahapan berikut. Oke. Okay. Lalu kalau mau ditingkatkan lagi bisa kita tambahkan prosesor ampli DSP amplifier. Kalau misalnya untuk sedia mau sistem sederhana kita pasang DSP amplifier. Iya. Lalu kalau mau lebih sempurna lagi kita pasangkan subwoofer. Entah itu subwoofer aktif atau subwoofer pasif. Jadi ada monoblock dan ada subwoofernya. Berarti bikin box dong? Ya, kalau tadi box, ya? Saya lihat di belakangnya jok tengah ini ruangan itu sekarang jadi kompartemen untuk taruh-taruh barang ya. Oh iya. Nah, yang taruh perkakas itu nah. Taruh perkakas. Nah, itu dengan subwoofer yang ukuran tipis-tipis bisa masuk di situ. Yang model slim? Ya, model slim bisa masuk. Oh, gitu. Jadi itu untuk kalau misalnya mau yang pasif sistemnya ya, jadi subwoofer pasif. Nah, itu Okay. bisa seperti itu. Berarti itu di belakang jok baris kedua, Pak. Betul. Itu kan yang biasa buat nyimpen perkakas. Iya. Dan saya tahu itu ada dongkrak ya, dongkrak standarnya gitu ya. Betul. Itu bisa taruh beberapa parts audio ya. Bisa. Ya, kayak tadi DSP, DSP-M, monoblock, subwoofer. Oh, itu bisa ditaruh di sana. Terkadang kan mobil seperti ini dipakai untuk apa namanya? Untuk off-road ya. Off-road. Jadi kan terkadang air masuk ini ya terkadang ya kita nggak tahu tergantung pemakaian tapi ada beberapa yang memang air dibiarkan masuk jadi memang air maksudnya mereka menyelam sampai melebihi batas pintu jadi kan ada akan air rembes masuk ke dalam nah itu kan kalau kita taruh amplifier di bawah jok resikonya kena air jadi itu kita diperhitungkan taruh juga di belakang relatif lebih aman karena posisinya lebih tinggi gitu. Jadi posisinya dia kan kurang lebih dengan rata dengan jok kita nih dengan posisi duduk kita jadi relatif lebih aman. Kalau di lantai kan di posisi belakangnya dia lebih tinggi ya. Iya, di posisinya. Posisinya lebih tinggi ya. Oke, oke. Jadi untuk mobil-mobil seperti ini memang biasanya bagian bawah itu sering dibiarkan kosong memang karena kan memang terkadang ya memang air bisa masuk gitu. Kalau memang off-road melintasi trek yang ya berair atau memang melewati genangan, melewati ya memang terkadang emang di
dan mobilnya memang bisa gitu. Oh iya, baru sadar saya. Kalau biasanya kan kita bawa ke sini mobil passenger car nih. Iya. Ya, passenger kan kalau partnya ditaruh di bawah jok, meskipun ini bisa ya, Pak ya. Masih ada ruang masih bisa, ini. Masih bisa, ini bisa. Masih ada ya, ruang. Kalau ini misalnya mobilnya tidak akan pernah menyelam ibaratnya ya tidak masalah, taruh di bawah jok tidak masalah. Tapi kalau dari Via Audio sendiri merekomendasikan di belakang jok. Di belakang ya relatif lebih aman. Mobilnya mau dipakai untuk off-roadan bisa. Oke. Sip, sip, sip. Karena masih ada space di situ tuh. Ya. Nah, berarti taruh perangkatnya juga yang model slim semua tuh, Pak, ya? Iya, perangkatnya kecil gitu. Wah, oke. Sebelumnya udah pernah, Pak, install mobil double cabin seperti ini? Double cabin sudah, tapi bukan di Tarentan ya. Oke. Kita pernah yang di Hilux pernah, lalu di Jeep juga pernah. Berarti treatmentnya juga hampir sama nih seperti yang tadi Pak Adika rekomend ya? Tergantung. Jadi tergantung, kan ya? Sebelum pemasangan kita tanya dulu mobil itu apakah akan pernah nyemplung atau enggak. Oh, ya itu kan memang ya kalau memang ternyata mobilnya mobil kota tidak akan pernah itu ya tidak apa-apa. Gitu. Oh gitu. Tapi kan ada beberapa memang yang punya mobil seperti ini kan memang mau dipakai untuk off-road. Ya, jadi, jadi kalau memang mau dipakai untuk off-road ya jangan, kita cari yang lebih aman. Oke. Oke, selanjutnya apa lagi nih, Pak, yang bisa dikulik lagi nih dari New Triton ini nih? Kalau dari sisi audio tadi kan kita udah membahas speaker, amplifier, subwoofer, peredaman ya. Iya. Nah, ya terakhir yang bisa kita ganti misalnya mau lebih bagus lagi ya head unitnya. Oh, head unit. Kalau ini sih masih bisa diganti nih head unit. Iya, masih bisa diganti. Okay. Ada banyak opsinya lah untuk mengganti head unit ini. Oke, iya iya iya. Misalnya mau diganti yang lebih bagus. Sangat bisa. Lalu kalau ini nih, Pak, dari sisi desain dashboardnya gitu, lalu, gimana buat? Sebenarnya ya ini untuk pemakaian hari-hari. Hari-hari ya. Oke lah ya. Gitu. Jadi memang kalau untuk kompetisi kan kita mencari yang lebih landai, yang lebih rata kanan dan kiri. Tapi kan mobil seperti ini lebih jarang. Ini kurang dalam ya sebenarnya? Ya sedikit lah, sedikit. Oh dalam, gitu. Ya. Tapi kan ya mobil ini lebih jarang lah dipakai untuk kompetisi, untuk dipilih untuk kompetisi agak jarang. Paling kalau misalnya kita mau sedikit lebih jauh lagi, si Twitter ini bisa kita arahkan, kita angle-nya kita arahkan ke lebih on axis. Jadi lebih mengarah ke pendengar gitu supaya lebih optimal. Kalau ini kan sekarang dia agak off axis ya, jadi saling berhadapan. Saling berhadapan. Nah, ini dibikin on axis jadinya. Ya, jadi ini nanti biasanya kalau di kami ini akan kami modifikasi jadi arahnya menuju ke pendengar gitu. Oh, gitu. Supaya lebih suaranya lebih tegas. Kalau misalkan dibikinkan custom pillar, Pak, mau three way bisa nggak nih? Masih bisa, cuma biasanya ketika kita mobil seperti ini, ketika three way akan mengganggu di tiang ini. Oh gitu? Iya, jadi ketika naik ini akan terkadang kita ketika naik kita yang megang ini, megang tiang ini, tiang bantuan ini, terkadang dengan adanya speaker three way agak mengganggu. Gitu. Mengganggu untuk dari penempatannya? Dari penempatannya juga dan secara fisik tersentuh. Jadi ketika mau kita ini agak nanti agak ada ini agak susah. Kita agak enggak enak tangan kita akan bersentuhan. Iya. Gitu. Sementara si handle ini juga vital banget nih. Ya, handle ini keperluan ya di mobil ini. Benar-benar. Jadi salah satu kebutuhan utama di mobil ini gitu. Jadi kalau untuk three way misalnya mau dibuat three way pun saya nggak terlalu sarankan untuk yang dibuat atas bawah ya, jadi mungkin lebih baik di samping. Jadi menyamping. Jadi misalnya Ini rumah Twitter masih dimanfaatkan juga. Jadi hanya di sini hanya mid range. Jadi posisinya tidak mengganggu si tiang ini. Iya. Gimana juga harus pikirkan ini ya safety ya. Ini nggak mungkin handle ini dihilangkan. Ini dihilangkan naik turun susah ya. Naik turun betul. Karena kan mobil kan ground clearance tinggi nih. Iya. Belum lagi yang suka dimodifikasi bukan mobilnya ditinggikan lagi kan. Jadi ditinggikan ini sangat terpakai yang ini. Oke. Nah, dari saya mungkin rekomendasinya seperti itulah kira-kira Om Anto. Iya. Oke. Oke, overall bagaimana nih penilaian Pak Adika tentang mobil ini nih, khususnya di sound system ini? Kalau secara sound, kalau secara speaker sudah ada ya, secara speaker ada, mid bass ada, belakang juga ada speakernya. Jadi secara jumlah speaker sudah cukup.
cukup ya. Tinggalkan tidak ada nada rendah, tidak ada bass ya. Iya, betul. Tapi ya kalau tadi mau ditingkatkan kualitasnya, supaya jauh lebih berkualitas ya, seperti tadi yang saya sarankan, itu akan mobil ini jadi akan punya potensi yang bisa jauh lah lebih bagus. Oh, oke. Ya. Akan jauh lebih nyaman dipakai ketika mau entah itu dipakai untuk off road, entah untuk on road, ya bisa jauh lebih nyaman. Oke, Pak. Ini ada gambaran jadinya ya. Oke, sudah dianalisa oleh Pak Adhika ya, bagaimana kondisi oil standarnya. Terus juga ternyata kalau menurut saya ini punya potensi ya, Pak, buat di-upgrade ya. Iya. Ya, jadi buat yang pengen tetap beraktivitas menggunakan mobil ini, baik itu untuk armada tambang, buat hobi off-road, masih bisa loh buat bisa. Ini apa, dengar sound system yang berkualitas dengan betul. Di-upgrade nah melalui betul. Rekomendasi dari Via Audio ini. Iya. Oke, Pak. Ya. Nih, udah cukup ya, Pak? Cukup? Oke, baik, Komanto. Ya. Ya. Udah ada gambaran ya, ini meskipun nih mobil off-road bisa di-upgrade audionya ya. Meskipun ada beberapa yang tadi tata panggungnya mungkin belum ideal ya, Pak ya. Ya, kalau untuk harian ya lebih dari cukup. Harian lebih dari cukup. Tapi kalau buat kompetisi rasanya sih biasanya ya kita mencari yang lebih simetris kanan kiri. Oh, gitu. Lebih simetris kanan kiri, lalu lebih ya. Dalam juga ya panggungnya. Lebih dalam juga ya. Oke. Ya. Tapi ini rasanya sih kalau untuk menemani hobi off-road atau untuk operasional tambang bisa nih ya, atau ini audionya. Kecuali dipakai untuk SQL. Oh, SQL. Oh iya, baknya ya. Bak ya, belakangnya ya, wah. Kalau di luar negeri banyak yang pakai mobil seperti ini untuk SQL. SQL. Oke. Ya. Jadi semua ini nih parts-partsnya apa? Ya, perangkat audio bisa perangkatnya di sini ini ya. Semua. Jadi baknya benar-benar dimanfaatkan ya, bikin box gitu ya. Oke. Okay. Nah, itu untuk kalau untuk seperti itu, ya ini potensi, Iya, oke. Jadi bergantung kebutuhannya nih. Iya, betul. Ya, mau yang mana nih? Ya, kalau mau gila-gilaan langsung SQL. Nah, ini baknya udah ready banget nih ya buat di-upgrade nih. Betul. Ya, oke, gitu dulu Pak Adhika. Ya, terima kasih banget nih rekomendasinya ya. Iya. Oke, terima kasih Pak sebelumnya. Oke, kalau mau tanya-tanya boleh ya langsung di kolom komentar ya. Oke, boleh disebutin Pak nih di mana nih alamatnya nih sama akun sosmednya? Oke, kami FI Audio ada di Jalan Guntur nomor 80, Jakarta Selatan. Kami ada sosial media Instagram di @fi_audio. Boleh dicek hasil portofolio kami semua ada di. Ya, semua pengerjaan Instagram. Ada di situ ya. Ada di Instagram FI Audio dan juga udah banyak, udah lebih dari 5 mobil hasil upgrade-nya FI Audio yang pernah kami review di sini nih. Ya, oke, boleh dipantengin ya di video-video kali ini sebelumnya, link-nya ada di deskripsi. Nah, mobilnya sih, wah, qualified semua deh pokoknya deh. Ya, oke, gitu dulu Pak Adhika, thank you banget sekali lagi. Terima kasih, ya, thank you banget ya, kawan sound mesin. Ya, kalau mau tanya-tanya, silakan tulis di kolom komentar. Suka video ini, silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Follow juga akun Instagramnya Sound and Mesin, juga Via Audio. Ya, supaya kami dapat terus mengembangkan informasi dan edukasi seputar dunia otomotif. Oke? Salam sehat selalu dari saya dan Pak Adhika di V Audio Jakarta. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.